Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memberikan tip dan tutorial untuk pembuatan atau stek okulasi ini, sambung daripada ketela. Ini adalah ketela yang bawah, ini adalah ketela yang bisa berbuah dengan besar dan enak. Dan ini adalah telo tahun. Kalau di Jawa itu telo tahun atau tela yang buahnya besar itu, tapi rasanya kurang enak. Atau telo ndruwo atau telo tahun pun bisa. Ini telo yang enak ini. Nah, ini untuk ciri-cirinya telo yang beranu, daunnya itu lebar-lebar seperti ini ya. Saya kemarin ini minta daunnya ini sedikit lebar-lebar ini dibanding telo yang berbuah dengan daun yang enak ini. Ini adalah telo bertingkat, saya tanam juga. Nah, ini perbedaannya telo ketela yang buahnya enak itu dia daunnya tipis. Kalau telo yang daunnya apa buahnya besar tapi rasanya tidak enak, ini daunnya lebar-lebar. Nah, kita akan coba stek atau okulasi kan dengan ketela yang daunnya yang ketela yang batangnya yang enak. Sini saya udah dapat, jadi peralatannya ini pisau dan ini. Kita siapkan bibitnya dulu. Ini adalah ketela yang enak. Kita potong segitiga ini mengerucut sini. Setelah kita potong ini, maka kita potong lagi ketela yang tahun ini, ketela yang ketela gajah atau ketela tahun ini yang daunnya besar. Kita potong batangnya, kita stekan baru. Baru setelah kita potong, kita pas lagi seperti ini, bentuk segitiga mengerucut ini. Kita buat sambungan pada batang yang telah kita siapkan ini. Jadi supaya semuanya seperti ini harus cepat sambung. Nah, baru kita ikat lagi. Ya, kita ikat lagi dengan bisa dengan rafia ataupun plastik, tali plastik. Nah, kita ikat dengan rafia ataupun plastik untuk mengikatnya. Oke. Baik, mari saya